Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Webinar edisi hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 bersama kami tim riset Philip Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita memulai, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan layar sudah terlihat dan terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih atas konfirmasinya Pak Robertus Emanuel. Nampaknya sudah jelas. Baik, untuk sesi pertama kita akan langsung saja masuk. Silakan Pak Jasa. Ya, baik. Terima kasih. Untuk hari ini kami memprediksi IHSG sangat rentan untuk mengalami pelemahan ya, atau bearish moderate, dengan support berada di 6244, sementara resisten di 6361. Secara sentimen sendiri, sebenarnya mulai atau timbul ketidakpastian baru ya setelah Presiden Trump mengumumkan akan menjatuhkan tarif baru atas barang impor asal Tiongkok jika Presiden Tiongkok Xi Jinping tidak menghadiri pertemuan G20 di Osaka, Jepang tanggal 28 hingga 29 Juni nanti. Presiden Trump berkali-kali sudah mengatakan bahwa dia berharap dapat bertemu Presiden Xi pada pertemuan G20 Summit, namun pihak China atau pihak Tiongkok sejauh ini belum mengkonfirmasi apakah pertemuan tersebut akan dapat terlaksana. Jadi ini sebuah, menurut kami sebuah ketidakpastian ya, hingga terjadinya pertemuan G20 tersebut. Presiden Trump juga mengatakan bahwa sengketa mengenai Huawei teknologi juga dapat dimasukkan sebagai bagian dari kesepakatan dagang dengan Tiongkok. Dari pasar komoditas, terutama minyak mentah, harga minyak mentah cukup stabil ya, meskipun investor menantikan keputusan dari OPEC karena sejauh ini negara-negara produsen besar seperti Saudi Arabia dan juga Rusia belum sepakat apakah akan memperpanjang atau menghentikan pemangkasan produksi. Sementara itu, pada saat yang sama, permintaan akan minyak terus melemah ya, seiring dengan semakin panjangnya ketegangan dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Kita ke market news. Yang pertama adalah PT Papros atau PH. PH telah mempunyai kontrak kerjasama baru dengan perusahaan afiliasinya yang bernama PT Kimia Farma Tbk. Kontrak kerjasama ini dalam bentuk distribusi dari produk-produk farmasi. Berikutnya adalah PT Chandra Asri Petrochemical atau TPIA. TPIA menerima keringanan pajak dari Kementerian Keuangan untuk investasi pada pabrik polietilene yang baru senilai 380 juta dolar. Fasilitas ini terdiri dari dua bentuk, yaitu pengurangan pajak pendapatan korporasi perusahaan sebesar 100% dalam 10 tahun pertama, dan juga 50% untuk 2 tahun berikutnya. Terakhir adalah PT Indofood Sukses Makmur, ICBP. ICBP akan mendistribusikan dividen final untuk tahun 2018 sebesar Rp137 per lembar saham, dengan total dividen yang dibayarkan sebesar Rp1,58 triliun atau setara dengan 49,69%
rasio dividend payout. Untuk foreign flow analysis, kemarin asing mencatatkan net buy 510,6 miliar rupiah, sehingga total aliran dana asing selama year to date ini net sell 2,26 triliun rupiah. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Adit. Ya, melihat ISG kita melonjak tinggi pasca libur karena masa panjang libur, Dow Jones juga tinggi karena imbas perang dagang, sebenarnya ya dianggap positif buat US, tapi kurang begitu baik imbasnya buat Asia, kita lihat juga Jepang, Nikkei indeksnya segitu-gitu aja. Nah, yang perlu kita lihat adalah IHSG, apakah akan sustainable? Kalau kita lihat sepanjang pergerakan IHSG, kalau ada turun dalam, biasanya masih bisa berlanjut, dan ini kenaikannya terlalu cepat kalau menurut saya, jadi juga rentan koreksi. Kalau yang sudah mingguan sudah melakukan jualan, ya mungkin tahan dulu untuk belanja sampai ke berapa sampai lama kenaikan ini akan berlangsung ya, karena kalau lihat kemarin pada hari pertama perdagangan pasca libur memang ada open gap up, tapi lihat intraday-nya ini sedikit apa ya, agak jenuh ya naiknya ya, jadi cukup rentan ada koreksi dan gap yang terjadi cukup lebar di rentang 62 hingga ke 62 berapa di 80-an ya. 6270. Cukup lebar, jadi ada peluang untuk ditutup dulu koreksi di sana. Jadi buat yang kemarin masih jual sebagian ya, masih ada diberi kesempatan untuk jualan lagi. Seandainya naik lagi enggak apa-apa. Kita harus lihat dulu kalau memang nanti asingnya tetap terus net buy dalam pekan ini, mereka pasti butuh akan ada kos dulu untuk bisa akumulasi di harga bawah. Jadi nantikan ketika ada koreksi itu dipakai buat kita ambil. Nah, supportnya di berapa? Kita bisa pakai MA20 nih sebagai patokan di kisaran 6.090 hingga 6.100 rupiah. Kalau seandainya itu cukup kuat menopang IHSG dan dia mantul lagi ketika tersentuh, boleh tambah posisi. Tapi kalau misalnya jebol lagi bawah, sebaiknya wait and see, tunggu di bollinger band bawah. Karena memang situasinya belum begitu meyakinkan bahwa bear sudah usai. Saya takutnya ini hanya temporary saja, demikian. Oke, kembali ke recommendation bersama rekan saya Chandra. Silakan Chandra. Baik, untuk technical recommendation pada pagi hari ini, kita melihat ada potensi di saham Malindo Wheat Mill atau MAIN. Meskipun dalam fase sideways, kita bisa trading buy, manfaatkan pergerakan jangka pendek, kita bisa beli di level 1050 dengan target price pertama 1090 dan target price berikutnya 1150. Jangan lupa cut loss di level 1000. Berikutnya BCBR. Di sini kita lihat BCBR masuk dalam fase konsolidasi. Harga juga ada potensi bergerak di atas MA9, jadi kita bisa trading buy juga di level 1625 dengan target price pertama 1670 dan target price kedua 1745. Jangan lupa stop loss di level 1565. Berikutnya BNGA. Nah, di sini BNGA masih dalam fase downtrend, namun di hari terakhir kami melihat terbentuk pola doji yang merupakan tanda pembalikan arah. Kita lihat juga dari sisi indikator, dari stokastik sudah berada di area oversold, ada golden cross juga di bawah, dan MACD juga ada indikasi golden cross, maka dari itu kita bisa spekulatif buy di BNGA. Lalu apabila kita lihat volumenya, volumenya cenderung meningkat dalam beberapa hari terakhir, jadi kemungkinan besar masih ada potensi BNGA untuk rebound, karena kita lihat juga pada hari kemarin merupakan titik terendahnya sejak awal Januari, sejak bulan Februari ya, jadi sudah cukup rendah kira-kira untuk BNGA untuk spekulatif buy. Namun jangan lupa stop loss ya di level 945. Dengan target price ada potensi bisa ke 995, atau target price kedua bisa ke 1030. Ya, itu adalah rekomendasi kami pada pagi hari ini, ada BNGA spekulatif, BJBR trade buy, dan juga MAIN trade buy. Lalu untuk sesi berikutnya, yaitu kita langsung masuk saja ke sesi Q&A. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan,
Boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. Oke, pagi Bapak sekalian. Pertanyaan pertama ada Bapak Agung Setiaji, SMGR hold atau sell? SMGR, kalau misalnya mau ditransfer dulu boleh ya. Ini cukup menarik juga, tapi memang kenaikannya sudah agak cukup tinggi, rentan koreksi juga. Boleh tampung lagi di level 11.500, ini pas di MA 9 harinya. Dan kalau sekarang juga sudah di atas bollinger Band atas ya, jadi juga akan koreksi. Pak Yohanes Purwo, CTRA. CTRA, masih ada peluang menguat hari ini, tergantung marketnya nanti ya. Kalau misalnya marketnya membuka bergerak ke atas, kita bisa pasang di area 1.080 hingga 1.100 rupiah. Ini pasti area bullish band atas ya untuk saham CTRA. Saya sudah kejual, tampung lagi bisa di MA 20 di kisaran 950 hingga ke 1.000 rupiah di MA 9 harinya. Pak Musanif, Antam hari ini sebetulnya jual harga berapa? Oke, Antam. Antam baru mulai bergerak naik, tapi kalau mau main cepat silahkan, 800 boleh, nanti ambil lagi kira-kira di MA 9 hari, Rp750. Pak Robertus Emanuel, BMRI, BCA, Pegas. Banking cukup volatile ya, kemarin juga membentuk doji, jadi boleh coba sell on strength dulu buat trading. Kalau ada kursi lagi siapa 7.600, boleh tampung lagi saham Bank Mandirinya Pak Robert. Sementara ini buat trading saja karena situasinya memang masih agak tanda tanya ya, keseluruhan ya. Kita belum yakin juga ini marketnya kembali bull, apakah lanjut bearish lagi, jadi sebaiknya masih dipakai buat trading saja. BBCA, wow, kemarin candle-nya seperti itu, ya, hari ini rentan koreksi juga sampai support 28.500 rupiah ya, setelah kemarin secara luar biasa tembus ke 31.000, ya kalau misalnya mau coba tunggu masuknya di level 28.500 rupiah Pak. Pegas. Pegasnya juga rentan koreksi ya. Buat yang ada barang mau take profit silahkan sell on strength dulu. Level 2.050 hingga 2.100 rupiah cukup baik. Supportnya kita lihat 2.000 rupiah nih. Kalau 2.000 rupiah kuat, selama beberapa hari bertahan di sana boleh coba masuk. Tapi kalau misalnya jebol ke bawah, tunggu di band bawah saja untuk masuk lagi. Pak Pyong, INKP, MPMF, dan Era Jaya. INKP juga sudah mulai sentuh band atas ya, dan untuk minor trendnya memang sudah uptrend. Kita lihat dari kursi sejak Februari, ini sudah pertama kalinya menembus MA 20 hari, tapi
jangka pendek yang bisa ada koreksi. Jadi kalau misalnya mau trade sell dulu boleh, tapi jangan lupa buyback nanti kira-kira di level Rp7.000 di MA 9 harinya. MPMX. MPMX juga boleh trade sell dulu ya. Trendnya majornya masih uptrend, tapi supportnya agak jauh di level 13.000 pas di MA 20 harinya nih. Era Jaya. Era Jaya mulai ada sinyal-sinyal kebangkitan ya. Kalau sudah beli kemarin di harga Rp1.100, mau di hold dulu juga boleh. Sekarang 1.200 ya, mungkin lebih tunggu agak core sedikit ya di MA 9 harinya di kelasaran 1.100 hingga Rp1.160. Pak Agung, trennya si OSA, GOOD, dan APLN. Oke, kita lihat satu. Prosa baru IPO, jadi belum ada trennya, Pak. Masih sangat volatile sekali. Lagi-lagi kalau saham IPO seperti ini, dipakai buat day trade saja, tidak untuk di hold. GOOD. Garuda Food-nya minor trend, uptrend, tapi kalau untuk major-nya dia masih sideways, cenderung downtrend ya Pak ya. Jadi ya belum saat untuk di hold dulu dah. APLN. APLN juga trennya dalam major-nya bearish ya Pak ya. Tapi kalau untuk minor-nya sedikit uptrend dari bulan Mei pertengahan. Dan ini sudah satu band atas, jadi boleh sell on sell untuk saham APLN ya. Pak Ferry Prasetyo, selamat datang Pak. Pertanyaannya sesuai emiten dibahas. Oh enggak. Silakan, ini pertanyaannya Bapak boleh menanyakan saham-saham yang ada di portofolio Bapak. Pak Hendrali Kurniawan, LPKR, BKSL, dan BUL. Sudah mulai melandai LPKR-nya, boleh coba sell on strength dulu tampaknya. Kalau mau trading dulu boleh pakai band atas band bawah buat beli dan jualan. Band bawah Rp300, band atas Rp330, itu rentang buat beli dan jualnya. BKSL. BKSL boleh jualan dulu kayak trade sell ya. Ini kemarin juga sudah doji di 124. Dan tidak sampai di puncak sebelumnya di Rp130. Boleh nanti-nanti kita lihat lagi supportnya antara di 115 hingga ke Rp108. Bull. Nah ini bull baru mulai. Kalau misalnya sudah ada barang, boleh simpan dulu saja untuk bullnya. Target price pertama ke Rp202, kalau tembus lagi ke atas ke level Rp210. Pak Dahnan, oke, kita hanya bahas maksimum satu pertanyaan, ada tiga saham Pak ya, BEST dan saham pertanyaan lainnya, MPMX, dan kita hanya bahas by technical, karena memang banyak pertanyaannya. Nah, untuk BEST technical-nya juga menarik. Ini ada pantulan setelah koreksi dari awal bulan, dari akhir bulan April sampai dengan pertengahan menuju akhir bulan Mei kemarin, dan ini mantul di level 266 kemarin, cuma sudah mulai mendekati band atas, boleh coba take profit dulu. Nah, prospeknya untuk industrial estate secara keseluruhan, kita lihat kemarin Tol Trans Jawa pada mudik merasakan manfaatnya kan. Nah, nanti tentu imbas berikutnya adalah pergeseran pabrik-pabrik dari yang sekarang ini berkonsentrasi di area Cikarang, Kerawang, Purwakarta, Bekasi, nanti bisa jadi bergeser menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apalagi kalau Pelabuhan Patimah sudah jadi, Subang, Tegal, itu bisa menjadi area potensi berikutnya. Dan
Nantinya kalau memang sudah semakin baik infrastrukturnya, tentu industri akan semakin berkembang, permintaan akan industri aset akan menanjak. Tapi itu kita bicara nanti ya, itu masih potensi. Jadi sekarang silakan bisa dipilih saham-saham industri aset yang masih ada land bank cukup besar, lokasi yang strategis, itu bisa kita pakai buat pilihan investasi untuk jangka panjang. MPMX. Masih uptrend MPMX ya. Tadi ada yang nanya MPMX ya. Oh iya sudah dibahas ya. Jadi boleh jual dulu MPMX nya. Pak Ferry. BRPT ada kenaikan jam terakhir BRPT. Nah kalau kayak gitu kita harus curiga ada gerakan-gerakan sesuatu. Karena kalau dari trennya sudah bearish Pak ya. Dari bulan Mei kemarin sudah patah ke bawah. Jadi kalau trend bearish kalau ada kenaikan sebaiknya dipakai buat jualan saja. Pak Yohanes Purwo, INDF. INDF tampaknya boleh sell on strength dulu ya. Kita lihat trennya masih sideways. Bisa ambil lagi tadi di level 6450 ya pas di MA 20 harinya. Ibu Foni, PPRO, ITNG, PTBA, PPRO. PPRO trennya bearish, cuman ini sudah menembus MA 20 hari. Kita lihat dalam 3 hari apakah mampu bertahan di atas MA 20 hari. Kalau enggak, berarti balik lagi ke bawah. Jadi sementara masih wait and see untuk saham PPRO. Nah, yang dua PTBA, ITNG, kemarin kita lihat saham harga batubara sudah di bawah 80 dolar per tonnya. Jadi masih cukup rentan mengancam gerakan harga saham-saham batubara. Jadi kalau ada profit sebaiknya di sell dulu saja. Karena memang harga komoditinya belum begitu mendukung. PTBA juga setelah sempat terkoreksi 2750 dan sampai level Rp3.000 kembali. Kemarin kembali terkoreksi karena memang harga barang yang turun ya. Jadi ini hanya temporer saja. Sebaiknya dipakai buat jualan dulu saja. Pak Ensa, pagi Pak. GIA dan BMTR. Nah ini GIA yang banyak lagi dibahas. Karena harga tiketnya mahal sekali. Kemarin juga kita ada berita Lion Air menegosiasikan pembayaran fee kepada angkasa pura 1 karena katanya kesulitan keuangan. Jadi ya memang bisnis penerbangan ini high cost sekali dan marginnya super duper tipis. Jadi ya memang harus benar-benar cermat dalam mengelola bisnisnya nih. Jadi untuk Garuda Indonesia dalam sentimennya kurang begitu bagus sebenarnya ya. Apalagi pemerintah Pak Jokowi bilang mau bawa maskapai asing supaya maskapai kita bisa bersaing. Nah ini tentu mereka harus berputar otak lagi untuk efisiensi operasionalnya sehingga bisa tetap memberikan tiket yang terjangkau. Nah balik ke Garuda sendiri, trennya ini masih bearish ya tapi sudah mulai agak melandai. Jadi mungkin cenderung sideways saja. Kalau mau trading set buy tunggu di band bawah saja kisaran di 385-390 rupiah. Oh, BMTR-nya sudah ada di band atas Pak. Kalau mau jual dulu boleh. Nanti coba lihat supportnya di MA 20 hari 380 kuat apa enggak. Kalau enggak kuat ya pakai band bawah buat beli lagi. Cukup lebar rentangnya ya antara 350, 340 hingga 420 rupiah. Pak Rahmat Sidik. Bali Unit belum melantai Pak, nanti tanggal 17 ya Steph ya, 17 Juni nanti baru melantai, nanti kalau sudah melantai baru akan kelihatan di POEMS. Pegas sudah kita bahas tadi Pegasnya, kita lihat sedikit sebelum open. Rentang koreksi ya, jadi boleh coba tersel dulu saja perusahaan Pegasnya.
Pak Yohanes Purwo, Summarecon Agung. Summarecon Agung. Boleh coba buy on mas Pak ini di MA 9 hari, MA 20 hari ya, rentang 1.050 hingga 1.080 rupiah. Ini cukup menarik. Karena kita lihat sudah mulai agak bangkit ya dari bearish mini di bulan April hingga ke akhir bulan Mei lalu ya. Ibu Feni, Sochi, Inko, dan Wika. Sochinya masih sideways. Boleh sell on strength dulu ya. Karena lihat 2 pekan pergerakan terakhir tidak mampu tembus di SMA 20 hari yang warna merah ini. Kalau misalnya hari tembus ke atas, nah itu boleh simpen saja atau tambah posisi. Jadi kalau misalnya belum tembus juga, ya boleh sell on strength dulu saja. Inko. Inko, mulai breakout ya. Okay. Boleh buy on weakness kalau ada koreksi sedikit sampai ke MA 9 hari, MA 20 hari, boleh tampung di kisaran 2.700 hingga 2.750 rupiah. Wika. Wika juga sudah dekat band atas, boleh coba trade sell dulu saja tuh saham Wika, nanti ambil lagi di MA 20 hari kisaran 2.100 rupiah. Ibu Susana Jaffa. Jaffanya ada peluang untuk koreksi dulu ya kayaknya ini. Mininya sih uptrend ya, masih mini trendnya. Tapi ada peluang untuk menguji kembali MA 20 hari 1.420 rupiah. Kalau sampai sana boleh coba tampung lagi saham Jaffanya. Pak Rizky, Tins, dan WG. Timah, trennya bearish Pak ya, jadi mungkin sebaiknya pilih saham lain saja, tadi Inko lebih menarik daripada saham Timah. WG. WG, okay. Masih uptrend. Tapi kenaikannya kemarin sudah cukup signifikan. Kalaupun hari ini ada koreksi, itu masih koreksi wajar. Perhatikan MA 9 hari di kira-kira 3.20 sebagai support, itu boleh masuk lagi di sana ya. Pak Dahnan, BJTM. Masih bearish Pak BJTM-nya ya, trennya ya. Jadi sebaiknya tunggu dulu sampai sudah mulai uptrend atau bullish lagi, baru boleh belanja lagi di saham ini. Kapan uptrendnya? Ya kalau dia breakout dari tertinggi sebelumnya di kisaran Rp630. Pak Aloysius, Toto dari PTBA untuk hari ini, Totonya masih sideways Pak, Totonya. Jadi rentang antara 352 sampai ke Rp370. PTBA, ada peluang koreksi dulu ya kayaknya ya untuk PTBA. Bisa jadi kembali ke level 2.800 rupiah atau saham PTBA-nya. Ya oke, tampaknya sudah habis pertanyaannya. Kita cukupkan webinar hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sambil perhatikan tentu foreign flow dan juga arah IHSG dalam seminggu ini. Karena cukup krusial untuk menentukan arah ke depannya. Oke, selamat pagi. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada perbedaan. Dan salam cuan.